Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Mana jawabnya? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, para sesepuh masyarakat, para masyayikh, para habaib, para asatid, ustazah, jamaah, bapak ibu semuanya dan adik-adik santri yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika perang Uhud, ya, ini cerita perang Uhud. Ketika perang Uhud, bapak ibu yang dirahmati Allah, ada seorang perempuan kafir Quraisy, namanya Sulafah. Siapa? Sulafah. Sulafah ini bapak ibu yang dirahmati Allah memiliki suami, kemudian memiliki tiga orang anak laki-laki. Ya. Ketika perang Uhud terjadi, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata suaminya dan anak-anaknya gugur di medan tempur, mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Setelah perang selesai, bapak ibu yang dirahmati Allah, Sulafah mencari sesuatu di antara jenazah-jenazah yang ada. Dicari sesuatu. Ditanya sama orang-orang yang ada. Wahai Sulafah, Anda mencari siapa? Saya mencari anak saya. Ketemu satu orang, anaknya. Ketemu anak yang kedua. Suaminya juga ketemu, tinggal satu anak yang gak ketemu. Dicari setelah sekian lama, ternyata terdapat yang ditemukan anaknya dalam kondisi sudah tertancap panah di dadanya. Apa kata Sulafah? Wahai anakku, siapa yang telah melakukan ini wahai anakku? Wahai ibu, yang melakukan ini adalah Asim bin Sabit. Siapa? Asim bin Sabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, yang ahli Al-Quran. Apa kata Sulafah saat itu? Dia menangis sejadi-jadinya dan dia berkata, demi Allah, saya tidak akan berhenti menangis. Saya tidak akan pernah berhenti meraung-raung sampai ada orang yang mengantarkan kelapanya Asim bin Sabit. Maaf, dia sengaja saya pakai kelapa, banyak anak kecil di depan. Barang siapa yang membawa kelapanya Asim bin Sabit atau kepalanya Asim bin Sabit, akan saya tukar dengan emas seberat kepalanya. Subhanallah. Ini sayembara yang luar biasa. Setelah perang selesai, bapak ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Asim bin Sabit pulang ke Madinah bersama sahabat-sahabat Nabi yang lain ridwanullahu alaihim jami'an. Beliau tahu bahwa kepalanya beliau dihargai dengan bongkahan emas seberat kepalanya. Apa yang terjadi? Ada kabilah namanya suku Hudzai, ya, pura-pura masuk Islam, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ajarkan kami Al-Quran ya Rasulullah. Kurang lebih selama 3-4 hari di Madinah, kemudian mereka pulang ke daerahnya dan berkata kepada Nabi, wahai Nabi, tolong kirimkan ahli-ahli Al-Quran, hafidhul Quran, hufadhul Quran ya Rasulullah, ke tempat kami ya Rasulullah. Akhirnya Nabi mengirim beberapa orang sahabat Nabi, termasuk diantaranya adalah Asim bin Sabit. Sesampainya di suku Hudzai, bapak ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, 5-6 orang sahabat Nabi yang agung, mereka ingin mengajarkan Al-Quran, diperintahkan oleh Nabi. Sahabat-sahabat terbaik Nabi yang ahli Al-Quran, ternyata mereka dikepung dengan 300 orang, orang-orang kafir. Apa yang terjadi saat itu? Ketika mau dikepung, ada di antara mereka berbicara begini, saya tidak akan membunuh kalian, saya hanya menyerahkan kalian kepada orang-orang Mekah. Di antara sahabat Nabi yang 6 itu, ada sekitar 3 orang menyerahkan diri, 3-4 orang menyerahkan diri. Sisanya memilih melawan. Melawan apa?
apa maksudnya Ustaz? Melawan 300 orang. Anggap 3-4 orang melawan 300 orang luar biasa. Akhirnya apa? Mereka bertiga dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. 3 lawan 300 orang. Ya, perang jarak dekat. Ternyata Bapak Ibu yang dimati Allah, Asim bin Sabit ini jago perang. Ketika perang Badar bertanya Rasulullah kepada Asim bin Sabit, "Wahai Asim, bagaimana perang yang akan kamu lakukan nanti?" "Ya Rasulullah, andaikan musuh saya jauhnya sekitar 60 hasta, akan saya lempar dengan anak panah saya. Andaikan jaraknya sekian hasta ya Rasulullah, akan saya pukul dengan pedang saya. Andaikan jaraknya dekat ya Rasulullah." Pertama, kalau jauh 60 hasta akan ditancap dengan panahnya. "Andaikan jaraknya sekian hasta, akan dilempar dengan tombaknya. Andaikan jaraknya dekat ya Rasulullah, akan saya gunakan pedang saya dan perisai saya ya Rasulullah." Apa kata Nabi? Beginilah perang yang benar. Subhanallah. Jadi jago perang Asim bin Sabit ya, masuk ke medan tempur melawan 300 orang. Berjam-jam enggak selesai-selesai perang itu melawan hanya 3 orang saja. Karena mereka jagoan perang, jago Al-Qur'an. Mereka bukan hanya penghafal Qur'an tapi mereka jagoan perang. Akhirnya mereka merasa tidak mampu. Apa kata mereka orang-orang kafir Quraisy? "Ayo kita ganti taktik kita. Jangan main perang yang dekat, kita enggak mampu." Subhanallah, kebayang enggak 300 orang? Yang jago-jago persada persida di sini bisa enggak? Subhanallah, bisa insyaallah ya. Ya, bisa insyaallah. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa taala? Asim bin Sabit dipanah. Sekian orang dilawan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan panah, mati semuanya. Udah digugur sebagai syuhada kecuali satu. Saat itu siapa? Asim bin Sabit, kemudian dipanah, nancap panahnya, kemudian gugur sebagai syahid. Ada di antara orang Mekah sadar, "Loh, ini kan jenazahnya Asim bin Sabit. Bukankah ada sayembara di kota Mekah? Sulafa pernah mengatakan, barang siapa yang bisa memberikan kepalanya Asim bin Sabit, maka akan ditukar dengan emas sebelah kepalanya." Akhirnya ada di antara mereka yang pengen mengambil kepala beliau. Apa yang terjadi? Ya, sebelum beliau perang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Asim bin Sabit sebelum berangkat ke kota Mekah, di suku Hudzail ini, apa kata beliau? "Ya Allah." Karena beliau tahu bahwa kepala beliau dihargai dengan sekian kilogram barangkali ya, emas. Apa kata beliau? "Ya Allah, aku cinta syariatmu ya Allah. Aku cinta nabimu ya Allah. Aku cinta agamamu ya Allah. Maka peliharalah aku ya Allah dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy ya Allah." Akhirnya apa yang terjadi? Beliau minta perlindungan kepada Allah jasadnya. Ternyata ketika mau diambil itu kepala, Allah kirimkan tentara berupa lebah, ribuan bahkan mungkin jutaan lebah, menutupi jenazahnya Asim bin Sabit. Apa kata pemimpin kafir Quraisy apa saat itu? "Oh, jangan diambil sekarang. Masih banyak lebah, nanti kita disengat, entar sore aja kita ambil. Nanti juga lebahnya akan pergi." Ternyata di sore hari apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ternyata Allah kirimkan hujan yang deras. Kemudian jenazahnya beliau dihanyutkan oleh banjir dan masuk ke sebuah tempat yang sampai saat ini kita tidak tahu lokasinya, di mana kuburannya Asim bin Sabit. Subhanallah. Ahli Al-Qur'an. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hadis Nabi yang mengatakan, "Iqra'ul Qur'an," kata Nabi, "bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an dapat mendatangkan syafaat bagi orang yang membacanya. Termasuk tadi punten. Pernahkah misalnya ketika kita baca Al-Qur'an, sesekali kita mendapatkan ayat tentang neraka, kita berhenti sejenak. "Ya Allah, lindungi hamba ya Allah, suami hamba, istri hamba, anak-anak hamba, keturunan hamba ya Allah dari api neraka ya Allah." Kemudian baca lagi sampailah kita kepada ayat surga, minta kepada Allah, "Ya Allah, masukkan kami ya Allah semuanya ya Allah dalam surga-Mu ya Allah." Nah, itu namanya tadabbur Al-Qur'an. Walaupun kita enggak tahu maknanya, tapi ketika mendapatkan kalimat azab, mendapatkan kalimat an-nar, berlindung kepada Allah dari azab dan api neraka. Tapi ketika kita menemukan kalimat surga, ni'mah, misalnya jannah, memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Tentang keutamaan Al-Qur'an, saya pernah menceritakan kepada santri-santri kami di sini. Minimal ada 3.
bukan minimal sebenarnya, banyak sekali keutamaan Al-Quran, tapi coba kita ringkas menjadi tiga. Tolong dihafalkan bareng-bareng. Yang kedua yanfa. Yang ketiga yarfa. Yashfa, yanfa, yarfa. Mirip-mirip ya. Ada ain-ain semuanya belakangnya. Coba. Pertama apa? Yashfa, yang kedua yanfa, yang ketiga yarfa. Pertama Bapak Ibu di tempat Allah yashfa dapat memberikan syafaat. Seperti apa Ustaz dapat memberikan syafaat Al-Qur'an itu? Di hari kiamat nanti ketika ada hamba Allah, dia didorong oleh malaikat untuk masuk ke dalam neraka. Pintu neraka itu ada 7. Neraka ada 7 pintu. Ada pertama namanya neraka jahim. Neraka jahanam. Neraka jahanam ini ciri-cirinya ibu-ibu itu yahjumu fil wujuh, nyerang bagian muka dulu. Jadi ketika dijeburin ke api neraka, wah diserang tuh mukanya hancur langsung, gosong. Yang kedua ada neraka lazo, apa? Neraka lazo, gak usah dihafal, ini nama neraka, mudah-mudahan kita gak masuk neraka. Yang kedua ada namanya neraka lazo. Bagaimana ciri-ciri neraka lazo? Ciri-ciri neraka lazo ketika orang dimasukkan, dijeburkan ke api neraka lazo, punten, dari alis kita ini tiba-tiba diserang oleh api, terkelupas sampai ke belakang kepala. Siapa mereka Ustaz? Punten, harus dikasih tahu. Mereka adalah kebanyakan penghuni neraka Allah adalah perempuan yang enggan menutup auratnya. Makanya setelah majlis ini silakan nasihatin keluarga. Boleh kita menggunakan pakaian-pakaian syar'i, tapi ingat ya, model-model terkini kita boleh menggunakan model-model terkini, tapi jangan sampai lupa batasan-batasan syar'i. Ada yang kerudung Ustaz, ternyata sekali gerak saja pusatnya kelihatan. Pakai jilbab Ustaz, pakai kerudung, ternyata sekali gerakan semuanya lengkungkan kelihatan. Apa kata Nabi, sesungguhnya aroma surga bisa tercium dari jarak yang sangat jauh sekali. Dan di antara mereka ada yang tidak akan mencium aroma surga, yaitu perempuan yang memakai pakaian tapi pada hakikatnya dia telanjang. Kemudian ada neraka apa lagi? Ada neraka Sakor, ya. Ada neraka apa namanya lagi? Sa'ir, ya. Ada neraka Hutama dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu yang dihormati Allah, ketika ada hamba Allah digiring untuk masuk ke dalam api neraka, beberapa langkah sebelum dia nyebur, ternyata dia tidak bisa menggerakkan kakinya, gak bisa dia melompat. Didorong sama malaikat, ayo masuk, masuk. Ternyata ada orang di sebelahnya. Apa kata orang di sebelahnya? Wahai malaikat, apakah Anda ingin masukkan orang ini ke neraka? Iya. Sedangkan saya berada di sampingnya wahai malaikat. Anda siapa? Saya adalah bacaan-bacaan Al-Qur'an yang senantiasa dia lantunkan. Subhanallah. Ini namanya syafa. Kemudian contoh yang lain, Ustaz. Contoh yang lain. Yang kedua yasfa'yan fa bermanfaat. Suatu hari Bapak Ibunya di rumah Allah, ketika Rasulullah duduk di majlis, tiba-tiba ada seorang perempuan datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, ana uhibbuka ya Rasulullah. I love you ya Rasulullah. Coba andaikan nih adik-adik santri ya, tiba-tiba ada yang bilang I love you. Apa? I love you itu jangan seperti itu dulu ya. Ini perempuan ini datang menemui Nabi mengatakan I love you ya Rasulullah. Mengatakan aku cinta kamu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi saat itu? Ahabbakillah alladhi ahbabtini fi. Semoga Allah mencintaimu wahai perempuan, di mana Allah telah meletakkan rasa cinta itu di hatimu untuk cinta kepadaku. Tapi kalimat yang kedua luar biasa. Apa kalimat yang kedua? Ya Rasulullah, izinkan aku menjadi istrimu ya Rasulullah. Ustaz-ustaz sebelah kanan saya, andaikan terjadi seperti itu, beda. Kalau Nabi mengatakan ya Rasulullah, izinkan aku menjadi istrimu ya Rasulullah, seandainya Nabi mengatakan iya, aku jadikan kamu sebagai istrimu, itu sudah jatuh menjadi istrinya. Silakan dibuka Al-Ahzab ayat 50. Ini hak khusus Nabi saja, bukan buat kita. Jadi kita di kantor ada yang datang, subhanallah, Ustaz, jadikan aku, jadikan saya sebagai istrimu Ustaz. Gak boleh Ustaz mengatakan iya, aku jadikan kamu istriku. Itu hanya khusus Nabi saja.
ya dipahami ya seperti itu ya. Jadi yang kedua, ketika Nabi diminta untuk menjadi suaminya, apa kata Nabi? Silakan duduk. Nabi tidak menjawab, bahkan tidak menjawab iya atau tidak, tapi duduk-duduk, silakan duduk. Subhanallah. Ini gak digantung perasaannya. Kira-kira kita sebagai suami, kalau istri kita mengatakan aku cinta kamu ya Rasulullah, kita cemburu gak? Cemburu gak, bapak-bapak? Jangan cemburu. Siapapun kita yang mengaku umat Rasulullah, kita harus mencintai Rasulullah lebih dari segala-galanya. Lebih dari suami kita, lebih dari istri kita, lebih dari harta kita, lebih dari anak kita. Apa kata Nabi? Silakan duduk. Tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi yang hanya memakai izar saja. Bapak ibu, bapak-bapak, kalau umrah biasanya kalau kita pakai ihram, kain ihram itu ada dua lembar. Yang bagian bawah namanya izar, bagian atas namanya rida. Ini sahabat Nabi datang menggunakan izar saja, menutup bagian bawah saja. Dan berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada perempuan minta dinikahi olehmu ya Rasulullah. Iya, engkau terima ya Rasulullah. Enggak. Boleh enggak Rasulullah jadikan dia untukku ya Rasulullah? Subhanallah, enggak. Dan enggak. Apa kata Nabi saat itu? Kamu punya mahar enggak? Mahar yang ingin kamu berikan itu apa? Dipegang di ujung rambut, waduh, saya enggak punya apa-apa ini. Baju juga enggak ada, hanya sarung doang. Ya Rasulullah, aku jadikan sarung ini sebagai mahar ya Rasulullah. Kira-kira adik-adik kalau hanya pakai sarung doang jadi mahar, pakai apa setelah itu? Apa kata Nabi? Kalau engkau pakai, kalau engkau kasih maharnya sarung itu, terus kamu pakai apa nanti? Iya ya Rasulullah, berarti belum boleh ya Rasulullah. Belum boleh, silakan dulu. Ternyata tidak berapa lama kemudian Rasulullah memanggil orang tersebut, mana laki-laki tadi yang ingin nikah? Saya ya Rasulullah. Apakah sudah boleh saya menikah ya Rasulullah? Boleh kata Nabi, tapi saya tidak punya mahar ya Rasulullah. Apakah kamu punya hafalan-hafalan Al-Quran? Apa kata orang ini? فَبَدَأَ يَعُدُّ بِأَصَابِعِهِ. Kemudian sahabat Nabi ini menghitung surat-surat yang sudah dihafal. Ya Rasulullah, saya hafal surat ini. Ya Rasulullah, hafal surat ini, hafal surat ini, hafal surat ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadikan hafalanmu sebagai mahar. Subhanallah. Ini yanfa. Ibu-ibu sebelah kanan saya, siap di depan saya ini memberikan mahar Al-Qur'an insyaallah. Dan senyum-senyum bukan aja Qur'an, doa doang ya. Harus seperangkat alat sholat emas sekian, tapi insya Allah yang enggak ada, yang enggak punya harta, yang enggak punya emas, insya Allah Al-Qur'an enggak ada dapat memberikan manfaat. Berkali-kali saya menyaksikan sahabat-sahabat kami nikah dengan mahar Al-Qur'an. Ada pengasuh Cianjur namanya Ustaz Heri Setiawan, Ustaz Darul. Ustaz Heri Setiawan nikahnya maharnya dengan Suaka Rahman. Ada pengasuh Cikarang Ustaz Sobri, ya. Menikahnya itu maharnya surat Al-Fath, Inna Matahna Rekaman Hamudina dan seterusnya. Ya, tapi untuk mbak-mbak yang sebelah kanan saya yang masih lanjang, oh iya Ustaz, berarti saya pulang nanti saya minta hafal Al-Quran buat calon saya. Boleh, tapi jangan surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah kepanjangan. Kasihan nanti bapaknya. Soalnya ketika dia sudah mengucapkan akad nikah, saya nikahkan putri saya bernama Siti Marmana dengan siapa misalnya, Mahmud misalnya kan, dengan mahar hafalan surat Ar-Rahman Al-Baqarah dibayar tunai. Udah, nanti akan baca ya, ya kan, tapi jika dengan surat apa, dengan surat Ar-Rahman, dengan surat Al-Baqarah misalnya. Alif Lam Mim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, dzalika kitabul la raiba fih, sampai selesai baru berapa lembar aja. Eh Nana, ini gara-gara kamu ambilkan saya tanah. Bapak mau tiduran aja. Rasulullah Ustaz itu namanya Al-Baqarah panjang sekali, dia minta Al-Baqarah. Minimal minta surah Al-Ikhlas berapa kali gitu ya. Silahkan dipraktekin supaya tambah berkah insya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Yang ketiga adalah yarfa. Pertama yasfa, yang kedua yarfa, yang ketiga yarfa. Nanti ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap orang membaca Al-Quran, semakin sering dia membaca Al-Quran, maka dia semakin tinggi derajatnya di akhirat nanti. Oleh karena itu, usini wa iyyakum. Saya merasa tidak seperti saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Yuk, semakin dekat dengan kita Al-Quran, insya Allah semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada nanti ya, ketika kita meninggal dunia nanti, ketika Bapak Ibu saya dan Bapak Ibu meninggal dunia nanti, ada tiga golongan yang akan mengantar kita ke alam kubur. Di kuburannya, yang pertama apa? Yang pertama yang ngantar kita, keluarga kita. Suaminya ngantar istrinya, anak-anaknya ngantar istrinya, teman-temannya, mungkin teman di kantornya, dia ngantar dia ketika meninggal dunia nanti. Tapi sampai di atas kubur, lihat kubur aja, ngeliatin doang. Tidak ada satupun di antara mereka yang sudah dikubur bersama kita. Seorang istri yang mengatakan tiap hari, membisikkan kepada suaminya sebelum tidur, I love you daddy. Habis ditransfer sama suaminya, ayah, thank you very much, saya sayang banget sama saya, sehidup semati kita akan bersama, subhanallah. Seorang anak yang mengatakan, bapak, saya cinta bapak, saya akan mengabdi kepada bapak, tidak ada satupun di antara mereka kalau kita meninggal nanti akan kubur bersama kita. Tidak ada, hanya mengatakan saja. Dan kita juga tidak akan dikubur bersama mereka, biarkan mereka melanjutkan amal soleh kita. Yang kedua, siapa yang kedua ini yang akan mengantarkan kita? Yang kedua adalah rezeki kita, harta kita. Tidak semuanya harta yang kita miliki, untan ayah bunda, itu mengantarkan kita ke alam kubur. Duit kita yang didepositkan di bank-bank itu, kita meninggal dunia akan dinikmati sama istri anak-anak kita. Barangkali dibuat foya-foya, barangkali dibuat ini itu dan segala-galanya dan sebagainya. Harta yang sebenarnya adalah harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada di, saya ulang lagi cerita ini, seorang saudagar yang kaya raya di Timur Tengah sana. Ketika beliau meninggal dunia, dia menyampaikan tiga pesan, dua pesan kepada, berwasiat kepada keluarganya. Wahai anak-anakku, kalau saya meninggal, kalau bapak meninggal dunia nanti, ada bapak yang ingin wasiatkan kepada kalian semuanya. Apa bapak? Yang pertama, ketika bapak nanti sudah dimandikan, sebelum dikafanin, tolong buka lemari ayah. Di situ ada kaos kaki yang sudah butut, udah bolong-bolong lagi, ya kan? Udah butut bolong-bolong. Tapi sebapak suka banget sama kaos kaki ini, karena bapak beli di luar negeri sana. Tolong pakaikan sebelum bapak dikafanin nanti. Baik bapak, simpel kan cuma kaos kaki doang. Surat itu ketika bapak mau dikafani. Baik bapak. Ternyata qadarullah, beliau ini sakit, kemudian masuk rumah sakit dan meninggal dunia. Ada Ustaz Amil, ada Ustaz Darika di sini. Amil kita, Amil. Ada Ustaz yang ngurus jenazahnya. Beliau ngerti agama, pastinya dia bertanya, adakah ahli waris dari almarhum ini? Ada Ustaz. Saya Ustaz. Adakah pesan yang disampaikan sama beliau? Ada Ustaz. Ini kaos kaki tolong dipakaikan Ustaz. Dipakaikan sebelum beliau dikafani nanti. Apa kata si Ustaznya ini? Oh, tidak bisa saudaraku. Orang meninggal dunia tidak usah pakai yang lain kecuali kain kafan. Tapi di mana Ustaz ini wasiat terakhir bapak saya? Tolong dipakaikan Ustaz. Kalau Anda masih maksa tarik ambil yang lain. Tarik ke ketapang. Ada Ustaz padahal. Cari ke mana nanti. Ya. Saya enggak mau katanya. Akhirnya si Ustaz bilang begini lagi. Ada enggak wasiat selain kaos kaki? Ada Ustaz, ini surat Ustaz, tolong dibaca. Silakan dibaca. Apa isinya? Adik-adik, ini seorang bapak ingin mengajarkan akhlak kepada anak-anaknya. Apa kata si bapak ini? Wahai anak-anakku, kalian tahu siapa aku? Siapa bapak? Bapak orang yang kaya raya. Hampir semua yang bapak inginkan, yang kalian inginkan bisa bapak belikan. Tapi coba kalian bayangkan, kaos kaki yang butuh ternyata subhanallah tidak bisa bawa bapak bawa ke alam kubur. Maka hati-hatilah kalian dengan harta yang bapak akan tinggalkan kepada kalian, supaya tidak dipakai berfoya-foya, ya, dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Itu yang kedua, harta, ya. Kemudian yang ketiga bapak ibu itu bagi Allah, harta yang dapat dibawa ke alam kubur nanti apa? Harta yang disedekahkan di jalan Allah. Coba perhatikan masjid kita, oh Ustaz, kok masih belum dipelurusi, kok belum selesai masjidnya? Monggo yang mau bersedekah buat masjid Darul Quran. Ya. Ustaz, fasilitas pesantren apa yang belum Ustaz
coba nanti saya lengkapi, silakan datang. Baik. Baik, yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah amal saleh. Amal saleh, amal saleh yang akan kita bawa ke alam kubur nanti, di antaranya adalah memperbanyak baca Al-Qur'an. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Karena beliau sudah datang, guru kita, tuan guru kita, Ustaz Abdul Somad dan guru kita Kiai Haji Syekh Mansur sudah berada di lokasi. Kita akan membantu memberi beliau semuanya. Ayo kita pasang mata kita pasang hati kita, pasang otak kita untuk menimbang ilmu dari beliau-beliau semuanya. Baik, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.